You're a superhero. Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang ciri-ciri entok dragon ya teman. Entok dragon dan lokal. Jadi sesuai dengan pertanyaan kemarin atau request dari teman kita kemarin yang ada di kolom komentar. Nah, di sini akan saya berikan informasi, dan sebelumnya apabila ada salah mohon maaf, dan di sini saya akan berikan informasi sesuai dengan yang saya ketahui ya. Jadi di depan kita ini bukan dragon asli full, tapi ada persilangan antara lokal dan dragon. Jadi betinanya itu lokal dan yang jantan ada blasteran juga dari dragon lokal ya. Yang pertama kita bahas dulu yang lokal. Lokal itu cirinya adalah dari tekstur ya teman, dari tekstur tubuh itu cenderung lebih kecil atau lebih size-nya itu di bawah dari entok ini ya, entok jumbo ataupun apa, tapi cenderung itu warnanya itu warna putih. Tapi kalau ada hitamnya itu bukan berarti bukan lokal. Jadi lokal itu cenderung kakinya kuning atau putih, terus paruhnya putih atau agak pink-pink ya, seperti ini. Ini udah ada blasterannya dari lokal ya teman. Jadi lokal itu istilahnya varietasnya adalah size-nya biasa saja. Nah itu untuk entok lokal. Terus entok dragon itu seperti apa? Entok dragon sendiri saya lebih cenderung menyukai untuk entok dragon dibandingkan dengan kalau rambon itu main di warna saja. Nah kalau dragon ini cenderung hitam, istilahnya banyak hitamnya. Walaupun jenis dragon itu banyak sekali, ada dragon coklat, ada dragon klawu. Nah itu cenderung hitam ya teman, dari paruh dan kaki. Nah ini paruh dan kaki ini cenderung hitam, terus untuk bulunya kebanyakan hitam, terus matanya hitam. Nah itu ciri dari entok dragon. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat untuk kepalanya itu terlihat sangat garang ya, sangat sangar. Nah dan untuk matanya juga hitam. Kita lihat untuk yang menonjol ke lokal, yang menonjol ke lokal itu putih nih ya teman. Jadi untuk kepalanya ada setengah putihnya, badannya juga putih, ada putihnya. Ini semua putih banyak ya, tapi ada hitamnya. Nah ini untuk kepalanya biasa saja, terus paruhnya putih atau agak pink. Terus untuk kakinya putih atau kuning ya. Ini condong ke lokal yang ini. Tapi kalau yang ini, dua ini, yang paruhnya hitam, ini condong ke dragon. Jadi kita coba, kita pegang. Nah kita perjelas ya teman, ini paruhnya hitam walaupun tidak hitam full, terus untuk matanya juga hitam, kakinya ada hitamnya juga. Nah yang putih ini condong ke, untuk bulu putih ada blasteran lokal, dan untuk
penampilannya garang ya untuk kepalanya ini. Itu yang lebih bagus lagi yang jantan itu cepat untuk pertumbuhannya kalau entok dragon, dan untuk tubuhnya itu cepat berat, bobotnya itu cepat naik ya, dan pakan makannya itu cenderung lebih ini ya, lebih banyak, atau istilahnya makannya itu lebih banyak dibandingkan dengan lokal. Nah, teman-teman bisa lihat, walaupun tidak dragon asli full ya, ini masih ada blasteran lokal karena betinanya itu di kandang kemarin lokal, tapi untuk basongnya atau pejantannya itu blasteran dragon lokal juga, tapi cenderung banyak hitamnya untuk basongnya ya. Jadi seperti ini jadinya. Ini ada yang dua kaki putih atau kuning, terus paruhnya kuning atau putih pink ya, pink istilahnya, pink agak putih, dan yang dua ini condong ke hitam, jadi dragon, ada istilahnya benih dragon juga ya. Dan untuk beratnya juga lumayan. Nah, ini salah satu ciri entok dragon tuh cepat besar, badannya berisi. Nah, itu yang dominan ke dragon. Jadi saya masih suka untuk varietas dragon, jumbo itu masih suka ya. Kalau rambon yang seperti lokal itu untuk size-nya kurang suka ya saya, karena untuk size-nya itu kalau gemuk atau besar itu kelihatan bagus menurut saya. Kalau rambon disilangkan ke jumbo mungkin jadinya, kalau condong bulunya ke rambon dan size-nya ke jumbo itu lebih, mungkin lebih bagus lagi ya teman. Jadi untuk entok dragon adalah cenderung hitam mata, paruh, kaki ya. Jadi teman-teman bisa mengetahui sendiri atau bisa mengira-ngira entok dragon tuh cenderung hitam, walaupun tidak hitam full ya, kalau ada coklatnya itu udah varietas dragon coklat atau dragon kelawu. Nah, itu sudah disilangkan lagi. Nah, itu saja informasi dari Catur Unggas. Mungkin ada salah kata atau salah penyampaian, silahkan teman-teman memberikan masukan di kolom komentar, dan insya Allah saya akan balas dan akan diterima dengan lapang dada ya teman, asalkan untuk komentarnya harus sopan. Oke, itu saja. Oke, cukup sekian dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan jangan lupa untuk tombol loncengnya untuk aktivasi video terbaru agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar unggas, terutama entok. Dan terima kasih atas dukungan selama ini. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan tombol like-nya. Dan cukup sekian, terima kasih. Semoga diberikan kemudahan, kesuksesan untuk teman-teman menjalankan ternak. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.